Ketika seorang tidak paham tentang tauhid, yang pertama dia bicara tentang Allah tanpa ilmu. Ini yang paling bahaya. Sebagaimana yang menimpa firqah Jahmiyah dan juga firqah Mu'tazilah. Karena firqah Jahmiyah menafikan semua nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Mu'tazilah menafikan semua sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun Asy'ariyah menolak sebagian nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan dia menetapkan nama dan sifat bagi Allah sesuai yang menurut hawa nafsunya pas. Artinya apa? Menetapkan sesuatu untuk Allah standarnya adalah perasaan mereka. Maka paling bahayanya seseorang yang tidak paham tentang tauhid adalah ketika dia berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Setelah itu apa? Dia terjerumus dalam kesyirikan.